Saat orang ini membuka pintu, kucingnya pulang dan tidak sendirian. Di sebelahnya ada seekor rakun. Tampaknya mereka sudah berteman dan habis bermain bersama. Persahabatan memang bisa datang dari mana saja. Kucing ini tersendat dan tampak kesulitan mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya. Dan beginilah cara yang ia lakukan untuk mengeluarkannya. Menurutmu apa yang sedang dia lakukan? Saat ibu kucing ini ingin berpindah tempat menuruni tangga, ia membawa anaknya dengan penuh kehati-hatian, seolah tahu bahwa setiap langkahnya adalah bentuk kasih sayang. Saat sedang jogging pagi, wanita ini bertemu seekor kucing. Awalnya, kucing itu tampak ramah dan tenang saat dilus. Namun beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Saat anak ini memperlakukan kucingnya dengan kurang menyenangkan, kucing itu segera memberikan balasan yang tak terduga. Wanita ini mencoba iseng memberi makanan dalam jumlah besar kepada kucingnya, tetapi alih-alih memakannya, kucing itu justru merasa ketakutan. Ketika para kucing ini sedang menikmati hangatnya api unggun, salah satu dari mereka tanpa sengaja menyentuh api. Inilah reaksi menggemaskan seorang bayi saat pertama kali bertemu dengan anjing peliharaannya. Persahabatan indah dimulai sejak pertemuan pertama. Ketika harimau ini ingin tidur, ia selalu memilih dekat pasangannya. Meski bisa tidur dimanapun, ikatan mereka begitu kuat. Bahkan saat istirahat pun tak ingin terpisah. Bagaimana menurutmu?